Kita lanjutkan tutorial kita tentang Dust Studio. Sekarang kita akan berlatih membuat mata berkedip dengan menggunakan figur Genesis 9. Di Smart Content, klik figur, pilih Genesis 9. Turunkan sedikit ke bawah, lalu zoom. Kita fokus di matanya. Putar sedikit biar dari depan matanya biar kelihatannya jelas ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang klik di kepalanya sehingga teman tampil seperti ini, terpilih kepala, hit. Kita tampilkan tab parameter. Parameter di sini dari post control, cari I, di hit, kemudian I, jadi seperti ini. Post control, hit, kemudian eyes. Oke. Nah, kemudian di bawah ini, di bar paling bawah ini yang ada animate light, klik kanan, tambahkan timeline. Oke, sekarang sudah ada timeline-nya. Jika ini, misalkan jika ini tertutup seperti ini, misalkan seperti ini, tidak kelihatan. Jadi itemnya ini tidak kelihatan. Diklik di sini garisnya ini ya, yang lebih tebal. Klik agar ini kelihatan semua. Oke, ini hit. Klik properties. Post control, hit, eyes. Sini ada eye blink. Jadi sama dengan di Genesis 81, di Genesis 89 juga ada eye blink. Di sini periksa udah tercentang seperti ini ya. Sini properti, hanya propertinya yang dicentang. Di sini frame-nya 31. Kita buat 120. Di frame 10 kita tambahkan keyframe. Kemudian di frame 15 kita buat mata kiri tertutup. Di frame 20 kita buat mata kanan ikut tertutup. Di frame 25 keduanya terbuka. Kita lihat, tutup, terbuka kiri, terbuka kanan. Di frame 60 kita ulangi, tambahkan keyframe di sini. Di frame 65 dua-duanya tertutup, atau mata kiri tertutup. Di frame 70 mata kanan ikut tertutup. Di frame 65 mata kiri terbuka. Di frame 80 mata kanan ikut terbuka. Kemudian di sini kita buat dua-duanya tertutup. Tambahkan kiri frame masih tertutup. Kemudian dua-duanya terbuka. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita play. Jadi seperti ngantuk ya, lambat dia ya. Oke, kira-kira seperti itu. Anda bisa atur kecepatannya atau lebih lambat, silakan. Nah, sekarang ini kita simpan posnya, content library.
klik tambah di sini, host preset, mata berkedip jenis 9, save. Kita gunakan di sini centang paling bawah ini, kemudian ini buang centangannya ini, klik panah gulirnya, post control, hit, eyes, eye blink, hanya eye blink saja yang dicentang, lalu accept. Setelah itu, di sini sudah ada mata berkedip jenis 9. Setelah itu, kita tambahkan ini menjadi 300. Oke. Di sini 1 2 3 130. Kita coba tambahkan yang sudah pernah kita buat. Di sini eye blink yang ini, animasinya ini. Apakah bisa kita tambahkan? Klik dua kali. Oke, dia masuk di sini. Di sini animasinya kita lihat seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan yang baru kita buat. Jadi 9. Klik dua kali. Oke, dia masuk. Sekarang kita mulai dari awal. Jadi kelihatan seperti orang mengantuk, kaget, ngantuk lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Jika mau disimpan kembali ini, silakan simpan. Kalau tidak, kita akan simpan ini sebagai latihan. File save. Latihan mata berkedip. Simpan. Jadi kita sudah bisa membuat mata berkedip. Silakan praktekkan sendiri. Menurut saya cukup mudah. Silakan kreasikan mau bagaimana model matanya mau berkedip. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai di sini dulu tutorial cara membuat mata berkedip. Sampai bertemu kembali dalam tutorial selanjutnya.